Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Al-Aliyyil Azim amma ba'du. Yang dihormati pengerusi surau masjid dah ni. Masjid Al-Muqarrabin, seluruh dan kuasa tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Nah, setelah berapa kali arrangement jadi tak edi, jadi tak edi, akhirnya kita dapat bersama pada hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak mula majlis, saya nak ajak tuan-tuan untuk kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Satu amalan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis sahih. Nabi SAW sebut, man qalaha min nahari muqinan biha famata qabla ay yumsiya fahu min ahli jannah. Wa man qalaha min al-layli muqinun biha famata qabla ay yusbiha fahu min ahli jannah. Aw kama qala Rasulullah SAW. Nabi sebut, siapa yang bacanya pada sebelah siangnya lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, siapa yang baca dengan yakin lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang bacanya dengan yakin sebelah malamnya lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum daripada subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Ini jaminan sangat hebat daripada Nabi SAW, sebab kita tak tahu kita punya mati itu bila. Kalau tahu senang. Lagi dia mahabak kita, dia kata lagi qulu inna lillahi, tak apa, mana boleh lah ambil sujud-sujud, tengah sujud tu mati, tak apalah, cantiklah. Tapi tak tahu nak mati bila. Jadi bila kita tak tahu nak mati bila ni, maka kita buat persiapan untuk mati. Nabi ajak kat kita, antara dia ialah baca Sayyidul Istighfar. Siapa, Nabi kata siapa ni, jaminan Nabi. Nabi bukan cakap saja-saja, Nabi cakap tu wahyu daripada Allah. Maka tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, siapa baca Sayyidul Istighfar pagi, sebelah siang tu, dia mati sebelah siang tu, dia ahli syurga Allah, kata Nabi. Siapa baca sebelah malam, dia mati sebelah malam tu sebelum subuh, dia daripada ahli syurga Allah. Syarat dia apa? Yakin. Yakin. Nah, buat amalan apa pun syarat yakin. Tak yakin tak jadi. Yakin ni apa dia? Dua kata ulama. Yang pertama, yakin atas janji-janji Allah dan Rasul. Jadi Allah kata apa, siapa baca dia mati, dia syurga Allah. Yakin sungguh tu dia buat. Yang kedua, yakin bahawa qada dan qadar dia telah ditentukan oleh Allah. Dia boleh mati pada bila-bila masa, telah tertentu dah. Maka dua keyakinan ni dia akan dapat salih asyamat seperti apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul tu. Maka tuan-tuan dan sekalian, salih asyamat, mari kita baca sama-sama nama Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi
faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, nah, Sayyidul Istighfar. Jemaah tuan-tuan, suara tak pernah ada sakit tekak. Baik, Allahumma salli simak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, hari ini insya-Allah saya akan memetik satu hadis Nabi SAW. Kita akan bincang hadis ini dalam kesempatan ini insya-Allah, tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kelebihan-kelebihan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Salli ala sayyidina Muhammad. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dha'aba ahlud dathuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumu kama nasumu wa tasaddaquna bifuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna lakum bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amri bil ma'rufi sadaqatan wa nahi 'anil munkari sadaqatan wa fi nudhi ahadikum sadaqatan qalu ya rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum lan wada'aha fi haramin akana 'alayhi widran fakadhalik idha wada'aha fil halali kana lahu ajrun rawahu al-muslim aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa sekumpulan orang daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Dzar satu hari cerita dalam duduk satu majlis, tiba-tiba ada satu kelompok daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kelompok ni? Kelompok ni ialah sahabat-sahabat yang berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah daripada Mekah. Abi Dzar ni di kalangan sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Abi Dzar nama dia. Nama dia Jundub bin Junadah radhiyallahu an. Dia di kalangan orang 10 yang terawal masuk Islam. Dia salah seorang daripada orang-orang daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ni duduk di antara Salih Asim Muhammad, Mekah dengan Syam, perjalanan pergi Syam tu. Dia ada satu tempat tu, kelompok Ghifar. Kelompok Ghifar ni dia terkenal dengan dia panggil Lanun-Lanun Padang Pasir. Lanun Padang Pasir. Dia ada pedagang-pedagang yang lalu kat situ, dia pun suka rampas barang-barang tu. Jadi orang takut lalu kat situ tu, satu kelompok tu nama Ghifar. Dan dia pun ni orang yang sangat cekap. Duduk kat Padang Pasir ni pada masa cekap, siang malam cukup cekap kat depan ni. Maka satu hari, Abi Dzar ni dia duduk dengar orang duduk lalu tu, duduk habang kata ada seorang Nabi duduk mengaku Nabi. Dia ni daripada kelompok Ghifar tu lah. Dia kata ada seorang Nabi duduk mengaku jadi Nabi dekat kota Mekah. Lalu dia pun salih alaihi Muhammad teringin nak tahu pasal Nabi tu. Nabi ni siapa? Dia ni bawa apa? Dia teringin nak tahu. Walhal dia ni kira gangster lah. Kira gangster lah, kira geng lanu ni. Lalu salih alaihi Muhammad dia suruh adik dia, adik hampir sat pergi kat Mekah tu, hampir dengar sat, pergi tengok sat, siapa lelaki tu. Adik dia pun pergi lah. Pergi tak berapa lama adik dia balik. Adik dia cerita, aku jumpa dengan lelaki tu, dia ni lah, dia baca ayat, dia duduk baca tu, tu bukan syair, tu bukan orang buat. Ini syair yang dia duduk baca ni, ayat-ayat yang dia duduk baca tu, aku tahu ni bukan ciptaan manusia ni. Dia kata, aku tak puas dengar hang cerita ni, aku tak puas, dia kata. Dia kata, hang tolong sat, jaga ahli keluarga aku, aku sendiri nak pergi jumpa dia. Lalu adik dia kata dekat Abi Dzar, dia kata, hang nak pergi boleh, tapi hang berhati-hati sikit. Sebab siapa yang nampak macam dia tu duk cenderung duk suka kepada Muhammad tu, dia pun nanti kena tangkap, kena siksa. Kata okey tak apa. Dia pun pergi lah. Dia pergi duduk dengar pesan, dia ingat pesan adik dia tu, jangan duk pergi habang kat orang, berhati-hati sikit, saya takut kena tangkap. Dia pun pergi duduk dekat kawasan Kaabah tu. Tunggu nak tengok, nak tengok sendiri kok-kok ternampak dengan orang tu, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seharian dia duduk kat situ, dia tak perasan mana satu Rasulullah ni. Akhirnya jumpa dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata kepada tuan ni, mai mana, duduk mana? Dia kata tak ada apa, saya mai kat sini saja.
Tuan ni tidur mana malam ni? Dia kata, tak ada tempat tidur. Tak apa, jom tidur di rumah saya. Dia pun salih asyamat malam tu tidur semua Sayyidina Ali. Dia pun tak tahu Sayyidina Ali ni pengikut Nabi kah, bukan pengikut Nabi kah. Dia duduk diam, dia tak kata apa. Sagi habak, sagi ikut, kena tangkap. Sagi ikut salah orang. Dia duduk diam je. Esok pagi dia keluar balik. Dia keluar balik, piduk balik dekat dekat dengan Kaabah. Duduk tunggu lagi Nabi SAW. Sampai petang jumpa pula dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, duduk ada sini lagi. Malam ni tidur mana? Tak ada tidur mana. Jom tidur rumah saya. Pergi tidur balik rumah Sayyidina Ali. Berlangsung benda yang sama sampai malam yang ketiga. Bila masuk malam ketiga, dia kata, Tuan ni tuan habak betul-betul lah. Tuan ni main ni pasal apa? Cuba habak betul-betul kat saya. Dia kata, kalau aku boleh habak dekat hang dengan syarat, hang kena tunjuk kat aku, hang kena bagi dekat aku apa yang aku nak tu. Dia kata, hang boleh, tak apa, aku janji. Dia kata, aku main ni nak cari, aku main ni nak cari seorang Nabi, seorang yang mengaku dia Nabi. Aku nak jumpa dia. Sayyidina Ali punya seronok, dia kata, hang betul lah, memang dia tu Nabi, aku jadi saksi. Esok, jom aku bawa hang pergi jumpa, pergi jumpa dia. Seronok dia tuan-tuan, Ustaz Syamat. Esok nak pergi jumpa Nabi SAW. Saya ingat saya boleh bayang perasaannya. Macam mana nak jumpa Nabi SAW esok tu. Subhanallah tuan-tuan. Waktu saya ingat, waktu saya duduk kat Yaman tu, dia pahabak kat saya, esok kita pergi ziarah rambut Nabi nak. Oh, dia seronok tuan-tuan. Malam tu tidur tak lena. Padahal nak pergi jumpa rambut Nabi. Ada seorang tu dia, ulama tu, satu keluarga dekat Yaman tempat saya duduk tu, Zabid nama dia. Dia ada satu keluarga tu daripada keluarga keturunan mufti zaman Uthmaniyah. Keturunan dia. Dia pernah buat satu, dia menyelesaikan masalah khalifah waktu tu, dan khalifah offer dekat dia. Nak ambil barangan Nabi. Nak ambil rambut ke, nak ambil baju ke, nak ambil apa. Akhirnya dia pilih nak ambil rambut sebab dia anggota Nabi, anggota tubuh badan Nabi. Dia pun simpan sampai lah ni. Jadi pegang tu cicit dia, cicit ke cucu dia. Tuan, biasa duduk kat sana pakai panas tempat tu. Tempat saya mengaji tu hangat 50 darjah macam tu. 40-50 panas. Jadi biasa pakai baju nipih-nipih, pakai baju longgak-longgak tu. Lekeh sikit lah mengaji. Tapi esok nak pergi jumpa rambut Nabi tu, nak pergi rambut Nabi, pakai smart tu. Ayam baju elok-elok, ikat serban cantik, pakai minyak wangi. Walau nak pergi jumpa rambut Nabi ya kot. Malam tu gelisah lah tuan-tuan. Sampai-sampai pagi tu pi duduk kat depan, tunggu kat depan. Depa kata, tunggu saat lah, Syekh tengah duduk siap-siap. Sagi saya panggil, kami masuk. Duduk kat luar tu tuan-tuan, berasa macam nak abak tak tahu, bubak, ketak, gelisah. Takut sagi Allah tak izin, dosa banyak, dia macam-macam. Saya kata lah hati saya, ni baru nak jumpa rambut Nabi. Bukan nak jumpa Nabi lagi, ni baru macam tu punya rasa. Bukan dia buat-buat kan, dia main sendiri. Masuk-masuk tu, bagi masuk tu, tunjuk ada aku bekas sak. Sak ni kot, sak cawan ni, bulat aku ni. Dia kata, tal-tal dia panggil. Kita pun pergi. Dia kata, syuf, tengok. Kita pun parti tengok. Dia tengok kita ni macam excited, satu macam, dia bagi terus. Nah, ambil pegang. Selalu dia tunjuk ya. Dia ambil pegang. Pegang lah. So, tak mau lepas. Kawan-kawan duduk belakang, bagi kami pula. Oh, tak mau lepas saya. Saya duduk fikir tu lah, ya Allah. Dalam hati saya kata apa? Ni baru rambut Nabi ni, ni bukan Nabi lagi ni. Saya kata, patutlah para sahabat ni sungguh-sungguh dengan Nabi SAW. Duduk depan Nabi, tengok muka Nabi ni macam tunggui. Macam burung boleh tenggek atas kepala kami, para sahabat duduk cerita. Bila keluar tu, saya rindu pula. Tunggu tepi jalan sekadar nak tengok wajah Nabi SAW. Sampai macam tu para sahabat dengan Nabi SAW. Tu berasa. Jundur bini Junah dah esok tu nak pergi jumpa Nabi SAW, malam tu gelisah ni. Macam mana lah, seronok lah, excited. Sayyidina Ali kata, esok dalam jalan tu berhati-hati, saya ikut dalam, saya jumpa. Takut ada orang yang saya nak tak bagi kita, tangkap kita sebagainya. Dia kata, aku akan bagi isyarat. Kalau dalam perjalanan saya pergi, tengok, aku nampak benda yang tak elok, aku akan tunduk buat macam ikat tali kasut. Lepas tu hang pandai-pandai lah, hang ngelak lah. Dia membuatlah. Akhirnya cerita dia berjumpa dengan Nabi SAW. Bila berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi tanya dia, kamu mai daripada mana? Saya daripada Ghifar. Nabi takbir. Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal seronoknya Nabi SAW. Orang yang masuk daripada kalangan orang yang sudahlah dalam keadaan demikian dulu ni, daripada kelompok-kelompok orang-orang yang gangster macam tu masuk. Yang kedua, dia bagi semangat kat Nabi SAW. Pasal dia ni orang yang sangat cekap.
bahagian Musalli Ala Semat dia panggil apa? Bahagian padang pasir boleh bergerak siang dan malam sebagainya. Musalli Ala Semat, maka dia akan jadi satu advantage kepada Islam. Bila dia masuk Islam, dia jenis orang gangster. Kita Rasulullah, kita masuk Islam betul ya? Betul lah. Itu siapa kita sembunyi? Amboi. Ha, dia tak ada apa. Boleh tak Rasulullah saya nak pergi dekat Kaabah tu, saya nak mengucap syahadu al, saya nak bagi tahu saya masuk Islam. Rasulullah kata tak yahlah. Tapi tak apa, dia kata saya nak abang kat orang ni, Islam ni kan bagus, Islam kan betul. Dia pun pergi lah tuan-tuan, pergi dekat Kaabah, asyhadu an la ilaha illallah, mengucap kuat-kuat. Mahabang kata dia masuk Islam. Dia pun main serbu, dia pukul-pukul sampai lembek. Geng-geng apa ni, musyrikin muka, pukul sampai lembek. Mai Al-Abbas bini Abi apa ni, bini Abdul Muttalib, dalam saya mak pak saudara Nabi SAW, Al-Abbas mai tarik dia, kata hampa tahu tak hampa pukul siapa ni? Hampa tahu tak siapa ni? Ni daripada kelompok Ghifar ni, hampa duk pergi berniaga tu, hampa duk lalu tempat dia. Saya kata dia tak bagi lalu kat situ, hampa tak boleh nak pergi berniaga dah. Oh, begitulah. Dia ulang benda tu jadi dua hari, dua kali jadi kat dia. Akhirnya dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, saya ni dah masuk Islam dah, saya nak buat apa lah ni? Dah masuk Islam apa saya nak buat? Nabi kata pergi balik rumah, pergi balik kampung kamu dan dakwah depa semua untuk masuk Islam. Ha, Syekh. Dia balik tuan-tuan, dia punya semangat dia dakwah habis satu Ghifar yang hari tu punya Syekh duk jadi apa ni gangster, duk jadi lanun kat padang pasir, akhirnya habis satu kampung masuk Islam. Subhanallah Syekh. Dan depa ikut masuk Islam, depa ikut Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Bila Nabi SAW sampai hijrah ke Madinah, depa satu kampung turun ikut Nabi SAW. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila duduk dengan Nabi SAW, Abu Dhar ni jadi orang yang rapat dengan Nabi SAW. Nabi, dia sangat sayang kat Nabi, dan Nabi sangat sayang kat dia. Apa ni, Abu Dhar ni. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nabi ni kenai Abu Dhar ni luar dalam, sebab dia orang yang terawal masuk Islam, dan dia sangat dihormati oleh sahabat-sahabat yang lain. Lalu subhanallah, salih ala Sayyidina Muhammad, sampailah berlaku perang Tabuk. Perang Tabuk ni tuan-tuan, satu jarak perjalanan yang sangat jauh daripada Madinah. Dan para sahabat semua kena pi, semua diperintahkan untuk pi. Ada sahabat yang tak pi peristiwa Tabuk tu kena pulau, Allah cerita dalam Quran. Akhirnya dipulaukan oleh umat Islam sebab tak ikut perintah. Pasal waktu tu yang pertama jarak tu sangat jauh. Yang kedua waktu tu musim panas. Yang ketiga tuan-tuan, waktu tu buah-buahan pula ni. Selit semak berbuah hebat, berbuah lebat. Ujian para sahabat. Semua pekat pi. Bila perjalanan jauh, ada separuh jalan dah para sahabat dah tak larat dah. Dah cukup dah, tak mau dah, kami patah balik. Tak mau, tak larat nak pi dah, kami patah balik. Sedih para sahabat yang lain, kami letih, kami penat, dia pas separuh jalan dia patah balik. Nabi kata apa? Allah akan merehatkan kita dengan pulangnya mereka. Tak usah risau. Depa patah balik, depa tak mau teruskan perjuangan ni, biar pi kat depa. Allah bagi kita kerehatan dengan perangai depa tu. Ha, lepas tu Ustaz Syamat faham tak? Kemudian Musalli Ala Sayyidina Muhammad sampailah di Tabuk. Bila sampai di Tabuk, pekat duk cari tengok, Abu Dhar tak ada. Mana Abu Dhar ni? Abu Dhar tak sampai. Dia pemula duk kata apa? Abu Dhar patah balik dah Rasulullah. Abu Dhar pun tak main dah kot. Rasulullah kata Abu Dhar akan sampai. Abu Dhar akan sampai. Lalu Musalli Ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan, sungguh lama tunggu. Tengok-tengok merangkak-rangkak duk main. Tu merangkak pada Johor. Dia naik kaldai. Bukan dia naik kaldai, kaldai naik dia. Duk tangan dia usung kaldai dia sampai. Kaldai pun tak larat nak bawa dia dah. Kaldai tua dah dia bawa tu. Sampai ada ayak kat tangan dia satu. Sampai ada ayak kat tangan dia. Dia kata, "Selia sahabat, para sahabat Nabi kata apa? Abu Dhar, awak tak minum ayak tu nampak teruk sangat, sampai kering habis ni. Pasal apa yang tak minum ayak tu?" Dia kata, "Tadi ya Rasulullah, aku sangat dahaga. Tiba-tiba aku jumpa satu mata air, aku jumpa satu telaga. Aku minum, aku hirup-hirup, aku rasa sedap dan lazatnya air minuman tersebut. Lalu teringat dekat aku, Salih Allah Sayyid Muhammad, Rasulullah ni dapat minum tak lagi ni?" Tak bayang tak? Dia boleh teringat, dia kata, Rasulullah ni dapat minum. Dia tak jumpa Rasulullah, dia tak tahu. Dia ingat Rasulullah pun tak dapat minum macam dia. Dia kata, "Aku tak sanggup nak telan lagi dah. Aku ambil ayak tu, aku bawa. Sampailah kamu dapat minum, Rasulullah, baru aku sanggup untuk minum." Para sahabat kagum tuan-tuan. Tu Abu Dhar ni bukan cerita buat-buat. Cerita kasih. Kasih ni tuan-tuan, bukan sekadar nak lafaz kat mulut. Kasih ni tuan-tuan, dia terzahir dengan perbuatan. Sampai tak gamak nak minum sebab selagi tak tengok Rasulullah dapat minum. Lalu tuan-tuan, Muhammad Nabi SAW kata apa? "Wahai Abu Dhar, kamu datangnya sendirian. Kamu berjalan sendirian.
Dulu datang dulu kat Makkah, Mekah dulu ni sendirian seorang-seorang. Kamu berjalan pun sendirian mai kat sini ni. Nanti kamu akan mati juga sendirian. Ni kata Nabi SAW. Kita kalau kita dengar orang ulama-ulama doa kat kita tu mesti gelisah. Kita kamu ni dia tengok kita apa labik tengah-tengah duk kuliah dia main naik motor seorang-seorang gitu. Lepas tu ulama ni kata apa? Main juga hang noh. Hang main seorang-seorang dah nanti hang mati pun seorang-seorang. Agak lagu mana yang kita kata apa sebablah. Dia seronok Nabi kata sebab kata itu. Pasal apa? Sebab Nabi lah Nabi SAW sebut dia merupakan satu jaminan yang baik. Satu benda yang baik. Mesti ada benda yang baik. Lalu tuan-tuan sungguh tuan-tuan masalah Allah Sayyid Muhammad. Waktu dalam kehidupan dia. Salah satu benda yang dia sangat benci dan sangat tak suka ialah apabila ada orang-orang yang punya jawatan, punya harta. Orang jadi governor ada harta yang banyak. Masalah Allah Sayyid Muhammad. Mana ada kelebihan-kelebihan dunia dia tak suka. Akhirnya tuan-tuan sampai dia berkonfrontasi dengan khalifah-khalifah dengan governor-governor waktu tu. Sampai Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Osman dia khalifah panggil, wahai Abi Dzar, janganlah kamu keras sangat, jangan syadid sangat. Sebab tuan-tuan kena ingat ada waktu dan ada tempat dan ketika keperluan dia macam tu. Macam orang-orang yang duduk Masjid Ismail sebagai contoh di Syam. Depa tuan-tuan Masjid Ismail waktu tu penilaian kehormatan manusia itu ialah dengan harta kekayaan. Jadi kalau nak dia tu dihormati, dia tu bagi nampak macam ada harta maka dia akan dihormati. Kalau orang miskin ni orang tak pandang, walaupun dia tu seorang raja tapi dia miskin orang tak pandang, orang tak akan hormat. Maka dia jadi keperluan dia macam tu. Maka ada di kalangan orang Islam yang bukan sebab dia nak kaya tapi dia terpaksa duduk dalam suasana macam tu untuk mendapatkan penghormatan sewajarnya bagi dia mudahkan urusan dia untuk memerintah. Itu ijtihad-ijtihad yang dia buat. Tapi Abi Dzar tak boleh terima. Dia kata aku tak boleh terima yang ni. Sampai dia duk panggil masyarakat semua, dia kata dia duk fight dengan pemerintah pada waktu tu. Akhirnya Sayyidina Osman panggil dia main nasihat dekat dia. Dia tak mau. Akhirnya dia tinggalkan semua dan dia pergi duduk di hujung kampung. Dia seorang-seorang yang buat rumah satu di hujung satu tempat, saya tak ingat nama dia. Dia dah tua dah. Waktu duduk sakit-sakit, dia duduk uzur. Lalu isteri dia duduk menangis. Lalu isteri dia kata, abang macam mana kita ni? Ni kalau abang sakit lagi, jadi apa-apa kat abang ni, siapa nak urus? Siapa nak urus dengan abang ni? Siapa nak tengok abang ni? Dia kata, tak usah risau lah, tak usah risau. Sebab Nabi janji dah. Nabi kata dah, aku ni main seorang, berjalan seorang, mati pun seorang. Nabi kata lagu tu dah. Memang aku akan mati seorang-seorang. Cuma Nabi SAW sebut juga, dia kata, nanti akan sampai nanti, walaupun mati seorang-seorang, akan ada satu kelompok, satu gerombolan yang mai daripada Iraq. Mereka ni akan uruskan aku. Nak risau apa Nabi dia kata lagu tu. Tu yakin tu. Tu nama yakin. Lalu tuan-tuan salli Allah Sayyid Muhammad, sungguh dia meninggal, isteri dia menangis seorang-seorang tuan-tuan. Dia tak tahu nak buat urus apa. Nak tutup kain pun kain tak ada. Nak tutup jenazah dengan kain pun tak ada. Tiba-tiba nampak satu kelompok mai grup mai dekat salli Allah Sayyid Muhammad. Siapa ni makcik mana duk teriak seorang-seorang tu? Dia pun mai. Mai tengok Allah Muhammad lah ni Abi Dzar, ni isteri Abi Dzar, ni Abi Dzar masya-Allah. Abdullah Mas'ud. Dia balik daripada berniaga di Iraq. Sampai-sampai tengok, betul lah aku dengar Nabi SAW sebut ni, kisah ni. Dia akan diuruskan oleh satu kelompok daripada Iraq. Kamilah orang dia, maka dia diuruskan. Tuan-tuan tengok macam mana para sahabat Nabi SAW. Tebal yang kita boleh ambil. Yang pertama, siapa cari hidayah, berusaha untuk cari hidayah, Allah akan bagi padanya hidayah. Tengok Abi Dzar mai tuan-tuan sekalian, seorang-seorang mai dekat kota Mekah. Boleh tak kalau yang pergi panggil dia malam tu, yang pergi panggil dia dekat Kaabah tu Abu Jahal? Boleh jadi tak? Boleh jadi waktu dia duduk dekat Kaabah tu, yang mai dia Abu Lahab, yang mai dia Musaid sama Abu Sufyan bin Harb, orang kaya yang duduk di kota Mekah tu. Boleh. Tapi yang mai tu Allah pilih siapa untuk pergi ambil dia tu? Sayyidina Ali. Pasal apa? Bila bersungguh untuk dapat hidayah, Allah akan bagi hidayah tu dekat dia. Bila kita sungguh untuk buat amal kebaikan, Allah akan pemudahkan urusan kita tu. Nama dia Taufik. Taufik. Tuan-tuan teringin saya, Ustaz, saya teringin sungguhlah saya nak pergi kuliah tiap hari kalau boleh. Maka Allah akan pelapang masa kita untuk kita pergi kuliah. Dia mesti akan dapat. Mana selesaiman? Hari ni kata ada kuliah, hari ni lah teringinlah nak pergi kalau boleh nak pergi kuliah hari ni, katalah kan. Semalam duk fikir. Hari ni lapang aja. Hari ni lapang dia boleh sampai. Pasal apa? Lapang tu bukan kerja kita. Lapang tu Allah yang susun. Boleh jadi tak demam begini? Boleh. Boleh jadi tak ada kenuri? Boleh.
Walaupun dia dapatlah kelapangan tu, tapi dengan kenduri dia kalah, tak payah. Jadi subhanallah, subhanallah, dia panggil apa? Kita nak kepada kebaikan, Allah akan buka jalan kebaikan. Yang kedua, tuan-tuan tengok keyakinan salih ala sayyid Muhammad. Yang kedua, tengok bagaimana kasihnya para sahabat kepada Nabi SAW. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih kepada aku lebih daripada kasih kepada mak bapak dia, lebih kasih kepada anak pinak dia, lebih dia kasih kepada manusia seluruhnya. Tak sempurna iman orang yang tak kasih Nabi lebih daripada mak bapak dia, anak pinak dia, manusia seluruhnya. Dan yang ketiga, tuan-tuan tengok macam mana yakinnya para sahabat Nabi SAW atas janji-janji Nabi, perkataan-perkataan Nabi SAW. Sebab tu, alhamdulillah, nak buat apa saja amalan, nak buat saja apa permintaan, ada satu syarat, nama dia yakin. Yakin. Yakin sungguh. Nabi kata, man sama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqal zambih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan imanan, iman sungguh-sungguh, wahtisaban, harap sungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqal zambih, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa terdahulu. Syarat nak diampunkan dosa terdahulu daripada imanan. Iman tu apa? Yakin lah. Iman tu apa? Yakin lah. Yakin pada Allah, yakin dengan janji Allah, yakin apa semua yang Allah nak bagi, maka dia akan dapat ganjaran tu. Macam tadi kita baca Sayyidul Istighfar, salih asimat, man qalaha min nahari muqinan, siapa yang baca pada sebelah siangnya dengan yakin. Sebab tu yakin ni syarat istiqamah. Yakin menjadi syarat untuk istiqamah. Istiqamah ni lagu mana? Konsisten. Konsisten apa? Konsisten buat amalan. Dia terhasil daripada yakin. Nabi SAW kata apa? Seorang sahabat menyumpah, ya Rasulullah, kuli qawlan fil Islam. Ajakkan kepada aku satu perkataan daripada Islam yang aku tak tanya pada orang lain dan selain pada kamu, Rasulullah. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katalah kamu beriman kepada Allah dan kamu istiqamahlah. Ulama sebut, syarat nak istiqamah ialah beriman. Beriman tu apa? Yakinlah. Contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan tadi semua dah mengaji tentang Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar tu, kan? Tahu dah kelebihannya, kan? Apa dia kelebihannya? Siapa baca sebelah siang dengan yakin, mati sebelah siang tu, ahli syurga Allah. Siapa baca sebelah malam dengan yakin, jadi mati sebelah malam sebelum subuh, maka dia ada belah ahli syurga Allah. Mari tuan-tuan, dia bertunjuk video seorang sahabat di Al-Ustaq. Tengah duk isi minyak motor, tuan-tuan. Duduk dekat petrol station tengah isi minyak motor. Kawan pekerja station minyak tu duduk tolong isi minyak motor kat dia, dia duduk berdiri tepi. Tonton melorah ya. Melorah abang kat meninggal, tuan-tuan. Jumaat macam. Mudah yang nak meninggal gitu. So dia sembang. Dia tahu dah kata meninggal tu. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, tuan-tuan, dia pergi duduk masjid. Kalau dia tahu, dia tengah sujud. Paling tidak dia tengah baca Quran. Tapi tak tahu. Bila kita tak tahu dia dalam sini, maka nak buat macam mana? Bersedia. Anytime kena bersedia. Salah satu bersedia dia apa? Baca Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan, orang yang yakin, orang yang beriman, dia akan istiqamah buat. Nak tahu nak yakin, nak tahu beriman tak beriman, tengok istiqamah tak istiqamah. Ada maklum. Maklum, duk baca Sayyidul Istighfar hafal ya? Hafal Ustaz, 10 tahun dah hafal lu ni. Lah ni umur apa? 60. Umur 50 lu hafal lah. Bila maklum duk buat? Tiap hari maklum buat. Sehari dua kali. Pasal apa duk buat tu? Takut mati Ustaz, takut mati hari tu. Tu beriman dia panggil. Takut mati tu, dia tahu kata dia boleh mati pada masa tu yang dia jadi istiqamah tu. Yang duk takut mati tu apa dia? Itulah dia panggil iman. Itu dia panggil yakin. Yakin apa? Qada qadar Allah. Jadi tuan-tuan, makcik baca Quran hari ni? Baca sahab, tak nak tinggal lah baca Quran. Pasal apa tak tinggal baca Quran? Takut mati hari tu sahab, nak mati hari tu, biar hari tu mati, hari tu baca Quran. Ha, nampak? Dia akan jadi orang istiqamah. Main duha tak? Mayang Ustaz, tiap-tiap hari main duha. Pasal apa? Pasal takut mati hari tu Ustaz. Kalau tidak pun, mati hari tu, ha, saya mayang duha, saya baca Quran, saya mayang tahajud, saya dah mayang jemaah.
maka dia akan jadi orang yang istiqamah. Lepas tu disebut orang yang beriman, dia akan jadi istiqamah. Baik tuan-tuan, itu kisah Abi Dzar radhiyallahu yang meriwayatkan pada kita akan hadis ni. Dia kata bahawa ada sekumpulan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad. Za'abahalud duthuri bil ujuri yusalluna kama yusalli. Orang-orang kaya, orang-orang kaya tu, orang geng-geng miskin ni mai tanya, orang kaya tu Rasulullah, depa ni bawa balik banyak pahala. Pahala depa banyaklah Rasulullah. Depa tu salli ala sayyidina Muhammad, yusalluna kama yusalli. Depa sembahyang macam kami sembahyang. Wa yasumu kam wa yasumuna kama nasumu. Depa puasa macam kami puasa. Lagi salli ala sayyidina Muhammad. Wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tetapi depa sedekah salli ala sayyidina Muhammad dengan kelebihan harta-harta depa. Faham tak luahan perasaan tu? Luahan tu. Depa bolehlah Rasulullah mengadu. Mengadu kat Rasulullah. Depa bolehlah orang kaya tengok Rasulullah depa. Depa banyak pahala depa. Depa kami sembahyang depa pun sembahyang. Kami puasa depa pun puasa. Tapi kami nak sedekah tak ada, depa banyak duit, depa boleh sedekah banyak. Oh, salih sebab mengadu lagu tu. Faham tak ni? Tu para sahabat Nabi SAW rasa tak puas dengan ibadat. Kalau kita, kita kata apa? Depa boleh lah ustaz, kami tak ni dah lah. Dia tak cemburu. Mana saya, depa boleh lah, kami tak ni sudah lah. Waktu lama sebut tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad. Nak tengok kita ni ahli dunia ke ahli syurga, nak tengok kita ni ahli dunia ke hari akhirat, ahli dunia ke ahli akhirat, dia punya kunci dia cemburu. Cemburu. Cemburu apa? Cemburu salli ala sayyidina Muhammad urusan akhirat orang. Kita cemburu juga. Cemburu apa? Tengok orang tukar kereta baru, cemburu. Boleh duit mana tu? Tengok orang tambah dapur cemburu. Jiran sebelah rumah kita tambah dapur belakang. Faham tak? Dia tanya Indun duk bekerja ni. Ni berapa ni dia buat ni? Berapa ni dia buat ni? Indun kata apa? Baby kat dia lah dia buat berapa pun. Yang kisah apa? Tak ada gelisah dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Faham tak? Dia tengok orang naik pangkat dia cemburu. Dia tengok orang dapat salih semak gaji besar dia cemburu. Dia tengok orang tukar TV pun dia cemburu. Abang lelaki dia tengok tu orang sebelah tu tukar TV pula dah. Tapi kat dia lah tukar TV. Taklah abang, TV dia besar kot ni, TV kita besar kot belakang. Zaman dulu-dulu remote pun tak ada, duk pakai kayu mop daripada jauh duk tukar. Tak. Dia cemburu lah. Orang dapat nikmat dunia dia cemburu. Tapi dia main masjid tengok ada orang, dia main masjid azan. Waktu azan tu dia main masjid kerawal tu. Ada orang sebelum azan duk baca Quran dalam masjid lah. Dia tak cemburu pun. Dia bangkit pagi-pagi nak pergi masjid tu. Waktu subuh tu. Elok lah tu. Tapi ada orang pukul 3 pagi tu bangkit main tahajud lah. Dia tak cemburu pun. Dia boleh baca Quran sehari satu muka. Ada orang baca Quran kawan-kawan dia sehari satu juzuk baca. Dia tak cemburu pun. Faham tak ni? Dia boleh sedekah RM1. Ada kawan dia sedekah sekali main masjid RM50. Sekali main masjid RM50. Dia tak cemburu pun. Kalau bab urusan dunia dia cemburu sangat. Tapi urusan akhirat dia tak cemburu. Maksud apa? Maksud yang bab dunia tu dia harap benda tu boleh kat dia. Sebab tu dia cemburu. Tapi dalam bab akhirat tu, tak apalah dia boleh lah. Aku terang-terang ni je lah. Maksud dia tak cemburu. Maksud dia masih orang dunia bukan orang akhirat. Para sahabat bukan macam tu. Dia cemburu dengan orang yang dia buat ibadat banyak-banyak sangat ni. Untunglah dia Rasulullah, untunglah kami tak boleh nak buat. Kami nak buat macam tu, kami tak boleh. Maka Nabi SAW sambung, Nabi kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, tak adakah Allah telah menjadikan kepada kamu ni benda-benda yang kamu boleh sedekahkan? Awak tak ada langsung ke benda kamu boleh sedekah? Tidakkah? Salih ala Sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, sesungguhnya untuk kamu bagi setiap tasbih itu sedekah. Tasbih apa dia? Subhanallah, sedekah.
salli ala sayyidina Muhammad. Setiap takbir adalah sedekah. Takbir itu apa? Allahu akbar. Setiap tahmid itu sedekah. Tahmid apa? Alhamdulillah. Setiap tahlil itu sedekah. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Berkata tahlil bida'ah. Jadi tahlil itu apa? Bida'ah, Zat. Bukan bida'ah. Tahlil itu la ilaha illallah. Salih Azimat. Mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Mencegah daripada kemungkaran itu sedekah. Dan pada perlakuan jima seseorang daripada kamu juga pahala sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, adakah salah seorang daripada kami memenuhi syahwatnya juga akan memperoleh sedekah, memperoleh pahala? Sabda baginda Nabi SAW, apa pendapat kamu sekiranya dia melepaskan syahwatnya kepada tempat yang haram? Apakah tidak berdosa? Begitu jugalah apabila dia melepaskan syahwatnya secara halal, maka dia akan memperoleh pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, salli ala sayyidina, tuan-tuan. Kita cuba nak bincang hari inilah masa yang ada ni, insyaAllah. Baik, salli ala sayyidina. Yang pertamanya, tuan-tuan, sahabat yang bertanya ialah daripada kelompok-kelompok orang-orang muhajirin. Ingatlah, muhajirin ialah orang yang mai daripada salli ala sayyidina Muhammad Mekah pergi ke Madinah. Depa ni mendapat gelaran sahabat Rasulullah SAW. Sahabat, title sahabat ni sangat special, tuan-tuan. Sahabat Rasulullah lah. Dia ada tiga syarat nak dapat title sahabat ni. Yang pertama, orang yang dapat melihat wajah Nabi SAW, dapat berhimpun dengan Nabi SAW. Sebab tu ada yang sahabat yang duduk pada zaman Rasulullah, beriman pada zaman Rasulullah, sampai wafat dia pun beriman pada Rasulullah, tapi tak dapat title sahabat sebab tak dapat berjumpa dengan Nabi SAW. Seorang guru saya, Syekh Salih Ala Sayyid Muhammad, Allahumma Salih Ala Sayyid Muhammad, Qasim bin Bahar, guru saya di Yaman waktu saya mengaji dulu, dia kata pentingnya liqa, kepentingan liqa. Liqa ni pertemuan. Sehinggakan orang yang beriman pada Rasul, pada Rasulullah SAW hanya kerana tidak dapat melihat wajah Nabi SAW, tak berliqa dengan Nabi SAW, dia tidak mendapat title yang sangat hebat yang namanya sahabat. Kisahnya tak berjumpa ya. Nak abang kata pentingnya pertemuan. Macam kita lah. Kalau tuan-tuan pernah mengaji dalam YouTube, ngaji dalam internet, ngaji dalam Facebook, WhatsApp, faham tak, dengan guru, dengan tuan-tuan dapat mengadap wajah guru lagu ni, beza kedudukannya. Ulama dulu duk bahas, duk bincang tentang boleh tak seorang yang mengaji dengan tape kaset dulu, zaman kaset kan, waktu dia bincang ni zaman kaset, mengaku bahawa yang dia dengar melalui kaset tu guru dia. Dia tak boleh kata tu guru dia. Dia hanya boleh quote, dia kata apa? Menurut ustaz ni sekian-sekian-sekian. Demikian keadaannya. Tapi kalau orang dia mengaji secara bertentang ni, dia boleh kata apa? Menurut guruku. Demikian. Pasal walaupun ilmu tu dia ambil boleh menjadi manfaat, tapi dia punya hubungan dia terputus. Ilmu tetap boleh ambil manfaat, tapi dia direct tu dia terputus. Faham tak silap sahabat? Ia penting tengok wajah guru. Penting ada hubungan ilmu macam tu. Duduk depan guru, ambil ilmu pada guru. Kadang-kadang sampai tahap biar guru kenal kita. Bangkit padang mahsyar, dia ada tali, dia ada tali, 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 tali. Saya ambil hadis ni. Hadis ni saya ambil pada beberapa orang guru. Kitab Al-Salih Matan Arba'in ni, saya ada sanad daripada beberapa orang guru sampai kepada pengarang kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Daripada Imam Nawawi, setiap hadis tu akan sampai kepada Nabi SAW. Maksud dia berantai ni. Saya ambil hadis ni daripada Syekh Nuruddin, 40 hadis Imam Nawawi. Saya ambil juga daripada Syekh Qasim bin Bahar yang saya sebutkan tadi ni. Saya juga ambil daripada beberapa orang guru yang lain yang saya ada sanadnya sampai pada Rasulullah SAW setiap hadis. Maka saya ambil hadis daripada guru saya. Tuan-tuan ambil hadis ni daripada saya. Guru saya ambil pada guru dia.
Guru dia ambil pada guru dia, guru dia ambil pada guru dia, sampai kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi ambil pada guru dia, ambil pada guru dia, ambil pada guru dia, ambil dia sampai pada Rasulullah SAW. Tu nampak dalam rantai dia. Rantai dia. Sebab tu pentingnya mengaji lagi tu dalam keadaan kita menuntut ilmu di hadapan guru. Okay, ilmu tu, ilmu dia panggil apa? Maksudnya ilmu sahih yang kita ambil daripada guru, daripada guru sampai kepada Rasulullah SAW. Faham tak ni? Harapan, dengan harapan bangkit nanti kita kenal guru kita. Kita tak pernah berjumpa Rasulullah SAW. Tak pernah jumpa Rasulullah. Kita harap kita bangkit-bangkit Rasulullah kenal kita dan kita kenal Rasulullah. Tapi kita sangat jauh pada Nabi SAW. Nabi SAW buat anta ma'aman ahbabta. Al-mar'u ma'an ma'ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bangkit bersama dengan orang yang dia cinta. Nabi SAW sebut, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Nabi SAW cerita kepada seorang sahabat yang bangkit. Ya Rasulullah, bila nak kiamat ni? Dia kata, saya ni pahala apa ni, semayang sikit, puasa sikit. Tapi saya sangat cinta pada kamu Rasulullah. Sangat cinta pada Allah. Nabi kata apa? Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Seronok dia. Anas bin Malik dengar. Seronoknya aku hari tu. Pasal apa? Pasal aku tak ada orang yang aku cinta melainkan Nabi SAW. Melainkan Omar. Melainkan Abu Bakar. Aku nanti bangkit dengan mereka. Seronok. Pasal apa? Pasal mereka duduk tengok dengan Nabi. Mereka duduk tengok Nabi SAW. Mereka duduk melihat wajah Nabi SAW. Untung mereka dapat bangkit-bangkit dengan Nabi SAW. Kita tak kenal Nabi SAW. Kita sangat jauh. Kita nak bangkit dengan siapa? Tapi kalau kita tak bangkit dengan Nabi SAW, kita sangat susah di Yaumul Qiyamah. Habis nak buat lagu mana? Kita bangkitlah dengan alim ulama. Sebab alim ulama sangat dekat dengan Nabi SAW. Maksudnya, kita mungkin tak mampu nak cintakan Nabi sungguh-sungguh macam para sahabat cintakan Nabi SAW. Pasal apa? Pasal kita tak pernah tengok Nabi, tak pernah melihat wajah Nabi SAW. Tak pernah tengok akhlak Nabi SAW tu macam mana. Tapi kita duduk tengok pewaris-pewaris dia. Siapa pewaris Nabi SAW? Ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Maka dengan harapan kita bangkit dengan ulama, kita dapat jalan untuk bangkit dengan Nabi SAW. Ha ni, bangkit-bangkit pada mahsyar, cari tok-tok guru kita. Ustaz ni saya ni. Kata siapa ni, yang mana ni? Tu mengaji kat tamak sana tu. Yang mana satu makcik? Tu yang duk lena kat belakang tu saya. Oh, ya ya, saya ingat. Ha ni. Kok bangkit boleh bangkit dengan dia. Walaupun duk lena dalam kelas kan. Dia masalah ala saya, faham tak? Jadi sebenarnya itu rantaian kepentingan liqa, pertemuan. Jadi tuan-tuan masalah ala saya Muhammad, dia panggil sahabat yang pertama, syarat nak dapat title sahabat ni ialah orang yang dapat bertemu dan berkumpul bersama dengan Nabi SAW. Syarat yang kedua sahabat ialah salih ala saya Muhammad, beriman kepada Nabi SAW. Syarat kedua, beriman pada zaman tu. Maksud mungkin ada di kalangan waktu zaman Nabi duk ada, dia tak beriman lagi. Dia lawan. Tapi lepas Nabi wafat baru dia masuk Islam. Maka dia tak dapat title sahabat. Dia dapat title tabi'in. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad. Ialah salih ala sayyidina Muhammad. Dia kekal Islam dia sampai dia mati. Tuan-tuan, zaman Rasulullah SAW pun tuan-tuan, selepas kewafatan Nabi SAW, ramai orang yang murtad keluar pada Islam. Ramai. Ada murtad. Sebab dia beriman pada Rasulullah. Bila Nabi wafat, dia buat Nabi. Dia patah balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu tiga syarat dia panggil sahabat. Sahabat-sahabat ni lah pergi jumpa Rasulullah. Tuan-tuan ingat, kelompok-kelompok muhajirin, salli ala sayyidina Muhammad, ialah kelompok-kelompok yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan tak ada apa-apa. Kosong. Saya yakin kita tak akan mampu buat macam mana mereka buat. Tuan-tuan, tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan duduk dekat Taman Angsana ni. Berapa orang duduk Taman Angsana? Cuba angkat tangan saya tengok. Tak ada seorang pun, astagfirullahalazim. Tuan, seorang pun tak angkat. Masya Allah. Nak tengok berapa orang yang duduk tangan di sini. Tuan-tuan sekalian, salih ala sayyidina Muhammad. Duduk Taman Angsana ni, Masya Allah, rumah ada. Ada rumah dua tingkat ni. Dua tingkat ke setingkat ke sini? Setingkat. Ha, setingkat pun tak apa dah. Mahal dah ni kulim ni. Ha, salih sebab rumah ada kat sini. Kereta ada kat sini. Dua biji. Salih ala sayyidina Muhammad. Satu parking dalam, satu parking luar. Oh. Faham tak? Lalu pun kereta pun selit-selit. Celah ni parking kat luar, parking kat dalam. Salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan.
kereta ada 2 biji, anak-anak kita ada kat sini, kerja pun dekat sini tak jauh, nak kerja kat high-tech sana, gaji pun 6,000-7,000 sebulan, Salih Al-Sin Muhammad, duit dalam akaun tu ada CIMB Bank tu ada 20,000, dekat dalam Bank Islam tu ada 10,000, dekat dalam tabung haji tu ada 12 ringgit tu pun kita tak boleh nak buat keluar, tidak boleh buat keluar, nak buat keluar perhabis tu. Tuan Salih Al-Sin, jadi Salih, anak-anak kita duduk ada, duduk sekolah kita, semua kita ada, kira kehidupan kita sempurna dah kat sini, walaupun tak sempurna sangatlah, tapi cukup dah untuk kita kat sini. Tuan-tuan boleh bayang tak, tiba-tiba suruh kita pindah. Kita dapat arahan untuk pindah. Pindah tu bukan bagi tempoh sebulan, dua bulan, tak. Esok kena pindah. Esok kena pindah, pi duduk di Ipoh kata. Pi duduk kat Ipoh sana, rumah duduk sana ada tak? Tak ada lagi. Duit? Duit tak boleh bawa. Duit semua kena bagi kat orang. Kereta? Kereta kena tinggal. Anak isteri lagu mana? Tak tahu lagi. Mereka kena tinggal sini dulu ke apa semua. Salih Al-Sin Muhammad. Kerja kat sana ada tak? Tak ada kerja. Gaji nak dapat sana berapa? Tak tahu. Ada kerja ke? Ada kerja ke? Ada gaji ke? Ada gaji kita tak tahu. Tuan-tuan agak-agak, tuan-tuan berani pindah tak kalau lagu tu keadaannya? Confirm kita tak boleh nak buat. Tapi itu para sahabat buat. Tinggal semua, tinggal semua. Harta tinggal, rumah tinggal, anak kadang ada, isteri tinggal. Kenderaan tinggal, apa pun tak ada, pi selai sepinggangnya. Perjalanan bukan dekat tuan-tuan, Mekah ke Madinah, kita naik bas 6 jam. Dia berjalan kaki pi tu. Siapa nak sambut sana, tak tahu nak duduk di mana sana, tak tahu nak, yang pi tu pasal apa? Lillahi ta'ala je. Tawakal je. Hebat perjuangan para sahabat kita duduk dengar tentang hijrah. Tak berasa macam mana mereka berasa waktu tu. Sebab tu ada di kalangan sahabat yang tak pi, tak sanggup tinggal. Rumah kita ni lugu mana? Mereka nak pi, mereka pi lah dulu. Kita, rumah kita ni pi lugu mana? Allah tuan-tuan masalli ala sayyidina Muhammad. Ada para sahabat yang sungguh-sungguh, ramai di kalangan sahabat, habis tinggal semua. Ummu Salamah. Tuan-tuan kenal Ummu Salamah? Ummu Salamah ini Salih Al-Sin Muhammad, dia Ummul Mukminin. Ummul Mukminin maksud dia apa? Salah seorang pada isteri Nabi SAW. Waktu hijrah dia tak jadi isteri Nabi SAW lagi. Waktu hijrah dia hijrah dengan Abu Salamah. Abu Salamah tu suami dia. Abu Salamah, Ummu Salamah. Dia ada anak seorang kecil, baby. Tuan-tuan, apakah nama anak Ummu Salamah? Nama apa? Salamah lah hampa ni. Nama Salamah lah. Ada Abu Salamah tu Pak Salamah, Ummu Salamah tu Mak Salamah, anak dia nama Salamah lah. Waktu tu Salamah tu masih kecil lagi, kata Ummu Salamah, waktu kami nak keluar, sampai-sampai dekat sempadan Salih Al-Sin Muhammad, tiba-tiba ditahan oleh orang musyrikin. Musyrikin tahan, kena tahan dekat situ. Mai keluarga mereka dua-dua orang, keluarga Ummu Salamah, mai keluarga Abu Salamah, mai berebut. Dia kata, hang Abu Salamah, hang nak pi, hang pi sorang-sorang, apa bersangkut dengan anakku? Kata keluarga Ummu Salamah, hang nak pi, hang pi sorang-sorang, tak ada kena-mengena pun dengan anakku. Bagi balik anakku tu. Anak perempuan dia, nama Ummu Salamah tu lah. Lepas tu keluarga Abu Salamah pula kata apa? Dah hang pi, dah dia pelepas pi, ni yang cucu tu bagi kat kami. Takkan kami nak hilang semua, hampa dapat balik anak perempuan hampa. Kami dapat apa? Ni yang laki-laki ni dah pi, tu cucu tu bagi kat kami. Maka berebut cucu pula. Akhirnya tuan-tuan, Salih Al-Sin Muhammad, keluarga Abu Salamah ambil cucu, keluarga Ummu Salamah ambil Ummu Salamah, pi balik Abu Salamah berhijrah seorang-seorang pi. Kalau kita agak guna tuan-tuan lah, anak kecil tak pi masjid dah. Bukan cerita hijrah, anak kecil tak pi masjid dah. Faham tak tuan-tuan? Ai, lama tak nampak masjid anak kecil. Bukan cerita bini tu, laki tu. Laki pun tapi masih subhanallah. Tuan-tuan sekalian, Salih Al-Sin Muhammad pi sorang-sorang dia. Abu Salamah pi sorang-sorang. Ummu Salamah tinggailah duduk dengan keluarga dia. Suami tak ada, anak tak ada. Setahun duduk pi teriak ujung kampung. Pi duduk ujung kampung duduk teriak, duduk pandang belah Madinah. Allahumma sihman. Kalau kita kata apa, meroyan juga. Betul lah. Anak baby kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Sampai orang duk tengok keluarga dia, Allah kesianlah dekat dia, ya Allah, lepas pilah, lepas pilah, pi mengadu. Adik ahli keluarga dia pun pi mak kat keluarga Ummu Salamah. Dah lah biar pi kat depalah, lepas pilah. Kesian sangat tengok. Tak boleh tengok dah macam tu keadaannya. Dia pun tuan-tuan Salih Syamat pi jumpa dengan keluarga Abu Salamah, pi ambil balik anak tu, ambil anak tu bagi, akhirnya pi. Tuan-tuan, Ummu Salamah dengan baby tu berjalan seorang-seorang. Berjalan seorang-seorang pi Salih Muhammad. Sampai dalam perjalanan berjumpa dengan seorang sahabat bernama Osman bin Abi Talha. Kata, kesian jalan seorang-seorang, tak apa, jom. Dia pimpin bawa pi tarik unta tu pi sampai hantar pi Kubak. Sampai di Kubak dia kata, kat sini suami kamu dekat sini. Kemudian dia patah balik, Osman bin Abi Talha. Tuan-tuan, hebat. Benda kita boleh dengar, kita takkan mampu buat. Suhaib Ar-Rumi pun sama kes. Suhaib Ar-Rumi ni orang kaya, orang berniaga hebat. Perniagaan ada kat kota Mekah. Dia bukan orang situ. Dia hijrah juga untuk cari-cari Nabi SAW. Namanya Rumi, Suhaib Ar-Rumi. Rumi itu maksud Rom. Tapi dia bukan orang Rom, dia orang Arab. Duduk dekat Rom lama. Tapi dia dapat gelaran Suhaib Ar-Rumi. Apa ni, orang Rom. Duduk kat sana, dia sampai-sampai di Mekah tu dia miskin, tak ada apa. Niaga-niaga-niaga jadi kaya. Tapi waktu hijrah, Nabi SAW hijrah tu, dia keluar bawa lah harta dia sampai-sampai sepadan orang tahan. Nabi mana? Nak hijrah ikut Nabi aku. Hang dulu mai kosong tak ada apa, mai sini kosong tak ada apa, hang nak keluar pun keluar kosong tak ada apa. Syarat tu sajakah? Syarat tu sajakah? Bagi barang ni syarat tu sajakah boleh aku pergi hijrah ikut Nabi SAW? Hang yang tu je, hang bagi harta kami hampir. Ambil. Subhanallah. Tak sikit pun tak kesal ni. Sikit pun tak ada rasa. Tuan faham tak ni? Senyum jadi. Senyum tak edit. Macam tu. Senyum jadi. Senyum puas hati. Ambil semua. Dalam satu riwayat yang cerita, dia sebut, mau tak aku habak dekat, aku bagi kat hangpa mas. Berapa ketui-ketui mas, mau. Kalau bagi ketui mas ni, hangpa bagi kopi. Dia kata, mau. Ana ambil kunci rumah aku, tu duduk tuan-tuan tu sekian-sekian, apa pembik kat situ. Pi tinggal. Subhanallah, yang kaya raya pi selesai pinggang. Nak hijrah. Bila sampai-sampai kat depan Nabi SAW, Nabi kata beruntunglah kamu, beruntun perniagaan kamu, beruntunglah perniagaan kamu. Tuan-tuan Ustaz Ali Semat, kita boleh dengar je kisah para sahabat ni. Tapi nak buat kita takkan mampu buat. Ustaz Ali Semat, tapi itulah pengorbanan para sahabat. Bila sampai-sampai di Mekah, jadi orang miskin. Bukan ada apa. Rumah tak ada, keluarga tak ada, dua harap orang tolong, orang bantu, sementara dia nak establish balik lah. Mana Ustaz Syamad? Salih Allah Syamad. Ada di kalangan sahabat yang main-main, tunjuk kat aku pasar tang mana. Tang mana pasar? Dia pergi meniaga, Abdul Rahman bin Auf. Tak ada apa, dia orang kaya, Abdul Rahman bin Auf. Bila sampai-sampai dekat Madinah, tak ada apa, Yathrib. Sahabat-sahabat kesian lah, main-main. Pergi ke rumah dia. Sahabat pakat-pakat jemput, pergi ke rumah. Raikan tetamu-tamu yang mai jauh. Ada sahabat yang isteri empat, mai jumpa Abdul Rahman bin Auf. Pilih nak yang mana? Pilih nak yang mana? Daripada isteri tu, saya akan ceraikan dan ambil jadi isteri kamu. Kalau kita ambil yang paling tua lah kot. Yang muda-muda ni tinggal. Dah kalau dah yang mudah pun tak mau ambil. Subhanallah. Dia kata apa? Tak mau. Apa pun tak mau. Tunjuk kat saya pasar tak mana je. Pi tunjuk market tak mana, saya nak pi yang tu. Dia pi. Akhirnya tuan-tuan, Salih Al-Simat, bila dia start meniaga, habis semua orang Yahudi semua tak boleh meniaga. Dia pi meniaga tempat orang Yahudi meniaga. Habis semua orang tak mau Yahudi tak boleh meniaga. Pasal apa? Pasal amanahnya dalam perniagaannya. Ada satu tuan-tuan telaga. Bila dia dah establish, dah kaya. Dekat Mekah, dekat Madinah tu ada satu telaga. Telaga ni tuan-tuan boleh berziarah tempat tu sampai lah ni duk ada. Dekat dengan Madinah tu. Telaga ni. Telaga ni tuan milik orang Yahudi. Salih Allah Syamad. Dan setiap hari bila orang nak mai beli, orang nak ambil ayak kena beli pada Yahudi tu. Oh, jadi tu jual. Ambil ayak telaga, dia jual. Sampai Nabi SAW offer siapa yang boleh pergi beli telaga tu. Sayyidina Osman bin Affan pergi beli telaga tu. Salih Allah Sayyidina Muhammad.
apa ni, iklan pada muslimat apa, Salli Asimad tabung, gerakkan tabung, ha, Salli Asimad bagi tabung tu bagi bergerak. Ada siapa simpan dalam beg kan, boleh ke apa? Bergerak pasing-pasing kat orang, ada orang nak sedekah. Dia bukan bukan tak mau tolak, dia khusyuk. tak mampu nak bergerak kiri kanan tu. Ha, bagi bergerak. Baik, nah, saya Mat. Sayyidina Uthman bin Affan, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata dia beli tabung. Dia beli tabung. Dia beli telaga tu. Beli telaga tu. Yahudi tu tak mau jual. Kata, tak apa, okay, tak mau jual semua, tak apa, jual separuh-separuh. Separuh milik hang, 50-50 kita share. Kita buat 50-50. 50-50. Okay. Syarat dia apa? Kita bila nak berniaga mesti kena adil lah. Okay, hari ni hang buka, hari ni semua yang ambil hari ni, orang beli pada hang. Esok, aku pula buka. Itu ganti hari. Ganti hari. Lalu Salih Asimad faham lah kan? So kalau kita macam tu lah. Macam lain clear tu, tuan-tuan lain clear, tuan-tuan pergi Penang tu kan. Dia apa buat ke tu? Hari ni orang berniaga, esok orang ni berniaga. Dia punya partner dulu ni, family dia tu. Hari ni family ni berniaga, esok family ni berniaga, esok family ni berniaga. Jadi tuan-tuan Ustaz Syamad, macam tu lah keadaan dia. Bila dapat kat Sayyidina Uthman, oh dia kata cantik dah, alhamdulillah. Akhirnya dia buat apa? Hari yang Yahudi berniaga, Yahudi akan ambil duit lah. Hari yang dia berniaga, dia bagi free. Orang main ambil, dia tak payah bayar, free. Esok siapa nak main ambil pada zaman waktu Yahudi berniaga, dia kena bayar duit. Main zaman Sayyidina Uthman, free. Habis apa jadi tuan-tuan? Orang semua tunggu hari Sayyidina Uthman untuk pergi ambil ayat. Termasuk orang Yahudi sendiri pun pergi ambil waktu tu. Dapat free. Akhirnya orang Yahudi tu tak berniaga apa-apa. Tak dapat apa. Bila tak dapat apa, dia pergi jumpa Sayyidina Uthman. Dia kata apa? Aku jual kat Allah, bahagian aku ni aku jual kat Allah. Daripada tak dapat langsung, baik dapat duit sikit. Tadi mula tadi dia kerah juga, dia tak mau jual semua. Sebab dia nak dapat untung lagi. Jadi kita apa, nah, dah ni macam ni, bahagian aku tu aku jual kat Allah, murah-murah dah lah. Jual murah-murah sudah. Itu dia jual dan akhirnya jadi milik Sayyidina Uthman seluruhnya. Dan diwakafkan telaga tu kepada penduduk Madinah. Dan sampai hari ini telaga tu masih ada. Ibn Azizillah, Ustaz Simat. Sayyidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, hatta Suhaib Ar-Rumi tadi ni yang tinggal seluruh harta di Mekah, pindah hijrah Madinah dalam keadaan tak ada apa, depa jadi miskin tak selepas hijrah? Tak. Tak. Takkan miskin Salli Allah Sayyidina Muhammad. Demikian orang yang bersedekah, takkan miskin orang yang sedekah. Yang dah Salli Simat. Maka tuan-tuan depa pergi mengadu kat Rasulullah, bila sampai-sampai tak ada apa, Rasulullah, kami tak ada apa Rasulullah. Depa untuk orang kaya pahala banyak. Kami mayang, depa mayang, kami puasa, depa puasa. Tapi depa ada duit banyak sedekah, kami tak ada duit sedekah. Tuan-tuan Ustaz Ismail. Pasal apa sebut sedekah? Pasal apa tak sebut yang lain, tolong orang, banyak benda kebajikan yang lain tapi sedekah? Sebab sedekah ni tuan-tuan, dia ganjaran dia sangat besar. Sebab tu lah cerita orang mati pun keluar, kalau boleh dia keluar dia nak sedekah. Dia panggil sadaqatun burhanun. Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Sedekah itu bukti. Sadaqatun burhanun, sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Hanya orang beriman saja dia mampu sedekah. Tuan-tuan sedekah kat sini kan? Sedekahan? Ha, tiga orang je angguk. Ha. Sedekah. Yang tak angguk tu dia faham, tawaduk mana. Tuan-tuan Muslimat, kata ulama, ya kita bersedekah, tapi sedekah kita sedekah orang bakhil. Tahu macam mana sedekah orang bakhil? Ialah apabila kamu mengira-ngira berapa kamu sedekahkan. Dikaklit berapa dia sedekah. Oh, Najman. Dia nak keluar daripada rumah tadi, dia pesan kat bini dah. Bro, duit saat dalam tabung dalam poket abang tu nak sedekah lagi. Bro, macam mana abang? Manggil dah, budak-budak kali pegang duit banyak-banyak. Ada dia bawa, dia pakai baju Melayu, dia bawa seringgit pun. Bini kata apa? Ha, tak apalah, balik sat pergi kedai sat pergi beli barang. Ha, ni RM50 ni, abang pergi beli barang lagi. Dia pun bawa seringgit belah ni, bawa RM50 belah ni. Mana? Sagi tabung tengah duk lalu, dia tengah duk khusyuk macam tadi lah. Ha, aku tu. Tiba-tiba buat kungkuman, tabung jalan, bro masuk dia. Dia pun seluk-seluk pakai, pok bawa kat dalam tu. Lepas tu jalan tabung tu. Faham tak?
Sagi pipi market dah habis-habis kuliah pi kedai. Sampai kedai beli-beli barang apa semua, bila nak bayar. Elok nak bayar pukul 2, RM1. Oh sudah. Tahu dia kata apa? Astaghfirullahalazim. Dia istighfar. Dia boleh istighfar. Astaghfirullahalazim, dia kata aku nak sedekah RM1 ya, pi sedekah RM50. Dia boleh telefon AJK masjid tu. Ha, dah masjid gitu ni. Ha, cuba tengok atas buah tu ada 50, duit aku 50 tu aku nak ambil balik. Subhanallah. Tuan-tuan yang dalam sekalian, saya ada, saya teringat daripada cerita itu. Ada seorang, dia kedekut tu, kedekut piang tu, tak hidup masin tengkejerin ada kat dia. Allah, saya maaf tuan. Waktu dia duduk, dia tengok ada orang selit semat duit tak duduk. Orang sebelah bos RM10 dalam tabung, dia kata apa bos banyak-banyak tak sayang duit sungguh. Main-main kat dia, dia nak takkan tak boleh langsung ambil selok-selok poket, duk cari-cari duit. Jumpa 50 selit-selit. 100 dapat RM1. Dia gulung-gulung-gulung congkok daun. Faham tak? Dia tepuk mau kuat sikit. Kata ah, dah dia signal kata dia bos tu. Tolak api. Gaya nak tolak api, ada seorang belakang cuit bau dia. Dia boleh tengok balon tu. Pak Long tulak 200. Dia tengok Pak Long ni Allah dengan pakai selekeh baju pagoda je. Pagoda. Pa pun luruh dan tinggal goda je. Dengan ketayak pun kata ni. Lekeh pak cik ni bagi 200. Dia kata amboi pak cik ni nampak kemas sungguh. Sampai 200 pun dia boleh lipat-lipat bulan tabung tu lah. Lepas kuliah apa dia pergi jumpa pak cik tu. Kata, pak cik berdahsyat bagi sampai 200 ya. Kata, bagi sikit-sikit dah lah sampai 200 pak cik bagi. Dia kata, hai, tu bukan duit aku. Lepas tu duit siapa? Duit hang tadi, hang duduk seluruh poket, dia jatuh, dia aku terlalu bagi balik kan. Nah, kedekut sangat, dia hilang tu. Dia semak tuan-tuan. Sedekah ni bukti sebenarnya. Bukti apa? Bukti iman. Orang beriman je dia mampu untuk sedekah. Kita buat RM10 dalam poket lah ni. Dia buat RM10 dalam poket. Kalau kita buat RM10 dalam tabung, tabung lalu buat RM10 dalam tabung. Kita balik lagi tinggal berapa ringgit? Tinggal tak ada ringgit lah. Tinggal lah kan? RM10 bawa masuk dalam tabung, tak ada apa lah, balik kosong. Itu kita. Tapi orang beriman, dia tengok guna. Janji Allah, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعًا سَنَبِلَ فِي كُلِّ سِلْمَةٍ مَا تُحْبَهُ. Surah Al-Baqarah. Bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Maksudnya RM1 kalau masuk dalam tabung, nilai di sisi Allah RM700. Kalau masuk RM10, nilai di sisi Allah dah RM7,000. Orang yang beriman ni, dia tahu dia keluar tu dengan senyum. Pasal apa dia boleh senyum macam tu? Pasal dia tahu dia bagi tadi ni, Allah akan ganti dia RM7,000. Confirm dapat, sebab Allah cerita dalam Quran. Tapi kita pasal apa kita, oh kita RM700 Ustaz. Ha, tu yang bos RM1 tu. Pasal apa RM700 dah banyak lah tu. Kalau dalam bab tabung Allah bagi 700%, kita bagi sikit. Tapi kalau bank offer 10%, oh dia nak bagi semua duit dia bubuh dalam tu. Kata, you masuk kat dalam bank tu 4%, dia punya apa ni interest dia, apa ni 4%. Mai boh kat bank kami, kami bagi 10%. 10%. Oi, mana ada bank bagi 10%? Dia duk kira dah. Kalau boh, dia kata, kalau you boh 100, you dapat RM10. Kalau you bos 1000, you dapat RM100. You bos 10,000, you dapat RM1000. Duit kau lagi banyak, lagi boh, lagi banyak dapat, lagi banyak. Habis semua duit tu dia buat keluar, dia boh kat sini. Tidak ni? Tapi Allah offer 700%. Pasal apa? Ambil paling sikit, boh paling sikit. Sebab kita percaya janji manusia, kita tak percaya janji. Ya Allah. Faham ni Pak Syekh? Ada seorang tu berjumpa Syekh Mutawalli Sya'rawi. Almarhum. Dia kata, wahai Syekh, Syekh boleh beritahu tak kami ni ahli orang dunia ke orang akhirat? Dia kata, kamu tahulah orang, kamu ni orang dunia ke orang akhirat. Tak, boleh tak Syekh bagi justify tengok, bagi dekat kami, kami nak tengok macam mana keadaan ni kami boleh nilai. Dia kata, saya bagi satu contoh mudah aja. Satu contoh mudah. Apa perasaan kamu kalau tiba-tiba orang bagi dekat kamu 10,000 dinar? Sunat cerita RM10,000 lah. Faham tak? Tengah-tengah duk basuh kereta, siram pokok bunga pagi tu, tak-tak ada seorang ramai. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Tuan ni nama siapa? Tanya kita lah.
Dan nama saya sikit-sikit. Oh, tuanlah orangnya. Pasal apa ni? Semalam saya tidur. Salih Alasih Muhammad. Saya mimpi berjumpa dengan peguam Sulaiman Akhlaqan. Dia kata, bagi dekat tuan 10 ribu. Dalam mimpi tu, dia suruh bagi kat tuan 10 ribu. Nah, ambil 10 ribu ni. Ha, kisah ni saya mereka-reka lah. Dia tak cerita lah macam tu. Mai bagi 10 ribu ni kat tuan. Mai bagi 10 ribu ni. Apa perasaan kita kalau dapat 10 ribu? Dia kata apa? Ni pasal apa? Bagi ni? Tak saja yang nak bagi. Saja kan apa? Ni pinjam ke apa? Tak. Kena bayar balik ke? Tak. Ambil je. Seronok tak agak-agak dapat 10 ribu tu free-free ke tu? Seronok lah. Oh, yang pada tak seronok. Empat gaya ni soleh makam tinggi ni. Waliullah apa? Mana ada siapa tak seronok tiba-tiba dapat 10 ribu. Seronok tuan-tuan. Allah. Ni bagi saya semua ni. Bagi Masya Allah. Terima kasih lah. Terima kasih. Balik tak ke rumah. Duk ingat petang tu nak pergi bank. Nak pergi bank in lah. Tak dan petang. Mai seorang lagi. Assalamualaikum. Salam. Ni siapa ni? Saya ni susah. Anak saya lagu ni, lagu tu, lagu ni, lagu ni. Apa semua macam-macam masalah. Apa semua ni. Masya Allah. Masya Allah. Lepas tu tanya, tuan ni nama apa? Oh, nama sekian-sekian apa-apa. Ha, semalam saya mimpi jumpa Sulaiman Akhlaqan. Mimpi jumpa Sulaiman Akhlaqan juga. Dia suruh saya minta duit kat tuan. Minta berapa nak pakai dalam berapa? 10 ribu. Tuan-tuan. Dia kata, bila kita sedekah 10 ribu dekat orang tu, apa perasaan kita? Seronok tak seronok? Seronok tak? Oh, hangguk sungguh nampak gaya kemas sungguh. Wali Allah sungguh nampak gaya ni. Tanda saya ni, mana ada seronok bagi 10 ribu. Walhal tu bukan duit kita pun. Tadi bukan ada pun 10 ribu tu dah rumah hantar kita. Kita bagi pun kita tak rugi apa. Sekupang pun tak rugi. Betul tak? Bahkan kita dapat 10 ribu tu, 10 ribu kita dapat. Kita bagi ke orang tu, kita dapat 700 kali ganda daripada 10 ribu tu. Betul tak ni? Kalau RM1 dapat 700. Kalau RM10 dapat 7 ribu. Kalau RM100 70 ribu. Kalau 10 ribu, apa pun fair matematik macam aku juga kan? Subhanallah. Banyak tuan-tuan Sayyid. Dia dapat banyak tu. Walaupun bukan duit dia pun. Tapi dia tak seronok. Pasal apa tak seronok? Menunjukkan dia masih ahli dunia. Allah janji pilih lagu mana pun. Janji pilih hebat guna. Tak apalah, tak apalah. Zaman Rasulullah SAW satu riwayat cerita. Dia Salih Alisya Muhammad ada seorang lelaki tu, dia ada kebun, dia ada pokok kurma. Batang tu pokok kurma dia tu pun macam hidup segan mesti tak mau gitu ya. Orang miskin lah. Harta dia sebatang pokok kurma tu ya dah. Celah-celah tu ada jiran dia sebelah, ada dua orang budak anak yatim. Duk pi kutip kurma dia. Dahlah sebatang tu ya kurma dia duk ada. Budak-budak ni pi makan kurma dia. Budak-budak nak buat ke mana? Macam kita dulu lah, balik sekolah pelam orang, rambutan orang ikut dan. Balik rumah rambutan penuh bakuin. Mak kita tu siapa punya rambutan tu sambil jalan tu dia kutip. Budak-budak buat ke mana? Tapi dia marah, dia tak suka. Jangan duk main kutip buah aku ni. Dah lah yang tu je aku duk ada pun. Marah. Sampai kisah ni kat Nabi SAW. Nabi kata kat dia. Ni, Salih Alasih Muhammad. Mau tak? Mau tak? Allah bagi dekat kamu satu pokok kurma dalam syurga yang sangat besar, yang sangat subur. Yang teduhan pokok kurma ni berjalan daripada satu teduh nak keluar teduh ni sangat luas. Sangat hebat. Mau tak? Dia kata nak lah. Nak kena buat apa? Wakafkan pokok kurma ni pergi bagi kat budak-budak tu. Kau buatkan dapat pohon kurma yang sangat hebat dalam syurga. Tahu dia diam saat-saat. Pegang. Tak apa Rasul, saya ambil pokok kurma ni je lah. Dia pilih pokok kurma tu. Tuan-tuan, kita gelak tuan. Tapi saya ingat kalau kita duduk posisi dia, kita pun buat keputusan yang sama. Tengok ni. Pasal apa? Iman. Semang pokok kurma besar-besar dalam syurga bukan nampak pun. Tapi pokok kurma ni walaupun saat ada buah, saat tak ada, tapi itulah pokok kurma duduk depan mata kita. Faham tak ni? RM1 dan RM1. Ha tu saya cerita lah, RM7,000 ke RM70,000 ke RM700,000 ke tu tak nampak pun. Ni RM1 ni aku nampak ni.
Kalau masuk RM1, hilang RM1. Kalau masuk RM10, hilang RM10. Faham tak ni kasih man? Tapi celah-celah tu ada seorang lelaki man. Dia dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duk cerita aku tu. Duk kisah tu lah. Lalu dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, saya nak tanya, tu yang offer tadi, yang dapat pokok-pokok apa yang lebar macam apa, yang offer tu open to all ke exclusive to him saja? Dia terbuka pada semua ke untuk dia seorang? Dia kata, saya, Rasulullah kata, buka pada semua. Oh, kata, tunggu saat, tunggu saat. Dia pun pergi lari-lari pergi jumpa dengan abang tadi ni. Dia kata, abang, abang mau tak? Kita train. Train apa? Train pokok kurma saya. Dia kata, pokok kurma, train pokok kurma buat apa? Dah abang, bagi dengan habis dulu. Saya train bukan satu, ada 300 pokok kurma ladang saya. Abang ambil. Bukan sekat ladang tu, dengan rumah kat dalam tu sekali abang ambil. Tukar dengan pokok kurma sebatang ni. Tentu agak dia tu kata apa ni? Gila apa? Tapi dia bukan nampak yang 300 pokok kurma tu, dia nampak pokok kurma dalam syurga tu. Iman. Sebab perkataan Nabi bukan saja, Nabi janji Allah wahyu. Dia kata, oh, kalau itu mau, oh, mau. Mau tu senyum tu, senyum. Seronok puas. Tengok silan, tak apa. Dah akad pun semua, tukar semua, dia pun pergi jumpa budak-budak tu, budak-budak tu. Nah adik, ni pokok kurma ni, ah abang hadiah kat adik. Adik, jagalah pokok kurma ni elok. Balik seronok, ladang kurma hilang, rumah hilang, pokok kurma sebatang ni pun tak ada apa dah. Balik seronok, balik-balik jumpa sampai-sampai rumah dia. Apa ni, abang kat bini dia, yang, ah, itulah lebih kurang kan. Packing-packing barang je, kita nak keluar dah. Nak keluar mana? Abang dah jual dah rumah ni. Abang jual rumah ni, untung banyak mana? Untung banyak, banyak sangat untung dia. Jual kat siapa? Jual kat Allah. Isteri dia pun dengar-dengar jual kat Allah, senyum juga, senyum. Dia pun fikir-fikir barang keluar tu. Tuan-tuan, tuan-tuan balik, abang kat isteri tu. Ustaz dia buat kutip wakaf apa semua. Dia kata, ustaz, main semangat dia main jumpa ustaz. Ustaz, ustaz tu rumah saya yang tu, tuan tu, tu saya wakaf kat ustaz. Mana ni? Sekejap dia balik abang kat bini dia. Bini tengah duduk masak di rumah. Sampai mama dia kata, apa? Mama, jom kita packing-packing barang keluar dari rumah ni. Pasal apa? Abang dah jual rumah ni. Jual kat siapa? Jual kat Allah. Agak isteri kita nak senyum. Kata, have you out of your mind? Masa kamu putih. Ya Allah, Muhammad. Tapi itulah tak iman kita tuan-tuan sebenarnya. Ya tak, Muhammad? Itulah tak iman kita. Hang tak payah janjilah besar mana, hebat macam mana. Kalau iman tak sempurna, takat tu je kita ni. Nilai kita pada zahir. Tapi nilai iman kita tuan-tuan benda yang kita tak nampak. Pegang sungguh pada janji Allah SWT. Maka tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Sedekah. Dan Allah janji takkan ada orang yang miskin bila bersedekah. Tak ada orang yang akan miskin dengan sedekah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma kadang-kadang Allah tak ganti dengan duit. Ada orang ganti dengan duit. Saya pernah berjumpa orang yang dia buat satu development puluh ribu-ribu rumah dia sekupang pun tak hutang. Tak pinjam bank langsung. Ini kata saya buat kan. Saya berhutang dengan Allah ya Ustaz. Kan. Lagi sedekah lagi dapat. Lagi sedekah lagi dapat. Lagi sedekah lagi dapat. Ada orang minta itu. Saya pernah berjumpa. Ada seorang tu millionaire budak umur 20-an ya. Dia kata macam mana dia pada kongsi pengalaman dia kata, macam mana dia boleh dapat macam tu juta sales sebulan. Macam mana dia buat? Dia kata, Ustaz, setiap kali saya pergi masjid, saya akan tengok note yang paling besar dalam beg duit tu. Dia buka beg duit dia, tengok note apa yang paling besar, yang tu dia akan sedekah. Satu-satu lah, 50-50 lah. Tuan-tuan Muslimat, maka Allah gantikan. Tak payah lama, tak payah lama tu. Allah ganti cepat, ganti cepat, ganti cepat. Ada orang dapat macam tu. Kadang-kadang Allah tak ganti dengan duit, kadang Allah ganti dengan sihat. Ya nak sembuh penyakit. Ada Allah ganti dengan anak-anak yang soleh, ada orang ganti dengan anak-anak yang hafaz Quran, bukan nilai dia 300. Faham tak Zaman? Allah ganti kadang-kadang kita tak pasan. Kadang-kadang sakit, orang sakit. Antara ubat yang paling berkesan kepada orang yang sakit sedekah. Sedekah. Memang kadang-kadang kita tak nampak lah dia punya sinkronis itu, mana tak nampak. Link dia tak jumpa. Orang main abang, maklum lama tak nampak, sakit Ustaz. Ustaz kata apa? Cuba sedekah, banyakkan sedekah. Dia pun dengar Ustaz tu cakap, kata sedekah boleh sembuh sakit, dia pun pergi sedekah. Dia pergi sedekah. Tapi tak sembuh-sembuh. Ha, nak?
Duduk tak apa lama orang nampak ni. Eh maklum lama tak nampak tu. Tak apa sihat sikit. Sakit apa? Sakit legutu-legutu. Lah dia kata, ni ada satu klinik tu dekat Alustak tu. Try pergi tengok klinik tu. Doktor tu kemas tunggu lah. Muhammad Nasir Ahmad. Dia tu subhanallah Ustaz Nasir Ahmad. Ada penyakit aku ni dia memang pakar bagian tu. Cuba maklum pergi tengok. Kukut lah mana tahu. Allah bagi sembuh. Maklum tu pun petang tu juga pergi. Sampai-sampai dah berubah-ubah semua. Takdir Allah sembuh sungguh. Tuan-tuan, agak-agak bila dia sembuh tu, ada tak dia nak ingat, oh sembuh ni pasal sedekah aku hari tu ni. Ataupun dia kata apa? Oh sembuh ni, akhirnya jumpa juga dengan doktor yang yang ubat dia kena dengan aku ni. Faham tak sekalian Muslimat? Walhal, mungkin disebabkan sedekah tu lah Allah jalankan lorong dengan kita, akhirnya kita berjumpa dengan orang yang tepat untuk berubat kita. Kita tak nampak benda-benda yang macam tu. Tuan-tuan faham tak ni Muslimat? Maka tuan-tuan Muslimat, yakinlah bahawa sedekah ni punya kehebatan. Sebab tu orang yang mampu sedekah ialah orang yang beriman kepada Allah. Baik. Tapi ada orang yang sungguh tak mampu, dia tak ada duit langsung. Maka Nabi SAW sebut, Salih Siman, apa dia? Tasbih itu sedekah. Mereka perbanyakkan tasbih. Lagi, Salih Al-Asim Muhammad, takbir itu sedekah. Tahmid itu sedekah. Tahlil itu sedekah. Maka di antara amalan yang tuan-tuan kena buat pada setiap hari, ialah dia sebut Al-Baqiyatus Salihat. Al-Baqiyatus Salihat. Apa dia Al-Baqiyatus Salihat ni? Konsis daripada empat zikir. Terhimpun daripada empat zikir. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi SAW sebut, inna subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tankhudul khutaya, kama tankhudul syajarata warakah. Aqamakal. Siapa yang kata sesungguhnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon-pohon menggugurkan daun-daun yang kering. Nabi SAW sebut satu lagi hadis, innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih daripada banyak kalimat arba'an, daripada banyak kalimat empat kalimat Allah pilih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inna subhanallah, sesungguhnya subhanallah itu. Sesungguhnya man qala subhanallah, siapa yang mengatakan subhanallah, kataballahu lahu 20 hasanat, akan ditulis baginya 20 pahala. Wa man andu 20 sayiat, akan dipadamnya 20 dosa. Wa man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, mithlu dhalik, seperti di atas juga, 20 pahala Allah bagi, 20 dosa Allah padam. Wa man qala Allahu akbar mithlu dhalik, siapa kata Allahu akbar seperti di atas juga, 20 pahala Allah bagi, 20 pahala Allah padam. Wa man qala alhamdulillah rabbil alamin min qibli nafsi, siapa yang kata alhamdulillah rabbil alamin dengan kehendak dirinya, maka akan ditulis baginya 30 pahala dan akan dipadam baginya 30 dosa. Maka seluruh daripada itu tentu akan dapat 90 pahala Allah bagi, 90 dosa Allah padam dengan satu lafaz subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata apa? Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah tu saja memenuhi ruang timbangan mizan. Timbangan mizan yang sepiring tu, yang piring tu, satu piring tu ambil bumi, ambil dunia seluruhnya letak, masih ada baki. Ambil langit seluruhnya letak, masih ada baki. Satu perkataan je, alhamdulillah je, tu penuh ruang timbangan mizan tu. Tu duduk dalam al-baqiyatus salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi satu lagi, Salih Asman. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Alhamdulillah dan subhanallah dan alhamdulillah itu akan memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Langit dan bumi ni pahala dia. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah dan faham tak ni? Cerita dia subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar ni bukan setakat sedekah. Pahala ganjaran dia sangat banyak. Maka jadikan amalan. Saya nak minta tuan-tuan sehari buat 100 kali paling kurang. Sehari 100 kali, pilih waktu. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab ganjaran dia sangat besar. Faham nah? Kemudian Nabi SAW sambung lagi, Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Wa amril bil ma'ruf sadaqatun. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan juga sedekah.
Hari ni ada kuliah, tuan-tuan panggil kawan-kawan tuan-tuan untuk mai. Saya lihat semat sedekah. Kan tak? Hantar WhatsApp, share pada orang-orang kita ada kuliah pagi ni. Orang pekat duk mai, sedekah. Ilmu-ilmu yang kita mengajak sikit-sikit, kita share-share pada orang lain, sedekah. Wa nahyan 'anil munkar sedaqatun. Jangan duk larang orang daripada buat maksiat juga, sedekah. Wa fi yudhi ahadikum sadaqatun. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Perlakuan jimak seseorang daripada kamu bersama suami isteri juga sedekah. Para sahabat kata, adakah memenuhi syahwat kami juga sedekah? Bisa saya kata, kalau kamu pergi lepas syahwat tu tempat yang haram, jadi pahala tak? Tak. Maka yang buat jadi baik tu akan jadi pahala lah. Ya, tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan sedikit pada perkongsian tu salihat semat jadi manfaat dekat kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. InsyaAllah tuan-tuan, ada kelapangan masa ni, kita akan berjumpa lagi di lain masa dan ketika, insyaAllah. Dan mudah-mudahan salli ala Sayyid Muhammad, kita jadi orang yang baik di sisi Allah. Kita dah masuk ma'al hijrah. Saya nak minta satu benda, biar amal kita ada tambah sikit, tambah sikit daripada biasa. Kalau dulu baca Quran satu muka, bagi jadi dua muka. Witir bagi lekat dengan kita, sunat duha bagi lekat dengan kita. Pasal apa? Pasal kita dah masuk tahun baru dah. Bila masuk tahun baru ni, masuk kita makin dekat dengan mati, makin dekat dengan mati. InsyaAllah makin dekat dengan kematian, makin bertambah amal kita, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat kita, insyaAllah. Saya ucap terima kasih atas jemputan. Saya mohon maaf andai ada kesilapan, salah bicara dan sebagainya. InsyaAllah saya akan bersiaran lagi di Tanyalah Ustaz pada 22 dan 23 hari bulan ni. Bulan 10 insyaAllah. 22 dan 23 bulan 10. Bulan ni tak ada, bulan depan. Dan kalau ada kelapangan tu boleh insyaAllah bersama-sama dengan saya, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ali sabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arna batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sahbar ka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan dekat luar sana, sekali tuan-tuan boleh tengok kita, saya buat jualan buku saya, buku amalan mengangkat darjat dan hidup dalam sunnah. Alam kat darjat tu, saya susun jadual amal daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Saya buat jadual siap-siap, ini mudah untuk tuan-tuan tengok. Hidup dalam sunnah tu, amalan-amalan Rasulullah SAW dalam tu banyak doa-doa yang tuan-tuan, saya simak yang tuan-tuan boleh amalkan. Saya ingat penting kalau tuan-tuan ada buku, kedua-dua buku tu insyaAllah sangat penting untuk kita. Saya buat saiz beg aja supaya tuan-tuan boleh bawa dalam dalam beg tu, nah, mudah untuk kita guna insyaAllah. Dan dekat belakang sana juga kita buka kaunter wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Ya, tuan-tuan ada kelapangan rezeki sikit nak tumpang, insyaAllah untuk bagi wakaf untuk pembangunan pengurusan dan pembiayaan pelajar, ahlan wa sahlan. Kami sangat-sangat merlukan insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.